Assalamualaikum, saya Nurul Jannah, wartawan Bar Channel. Pada hari ini, 29 Ogos 2022, Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah telah mengadakan program mengacau dan pengagihan bubur asyura kepada warganya. Program ini telah dijayakan oleh pihak Panitia Pendidikan Islam serta Unit Bina Insan SMBAS. Jadi mari kita saksikan klip rakaman sepanjang program berlangsung. كل هذا ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكن في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تذيق الأرض نشكن Sekarang saya ingin mewawancara Cik Ustaz Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Boleh ceritakan apakah tujuan program ini dijalankan? Tujuan kita program Bubur Asyura inilah ataupun awal sambutan awal Muharram. Sebenarnya kita nak suruh pelajar kita menghayatilah kedatangan tahun baru. Bulan Muharram, awal tahun kita, tahun hijrah kita leh. Ingat balik peristiwa hijrah Rasulullah SAW dengan cara kita sendiri. Iaitulah dengan cara buat bubur ramai-ramai gini, bubur Asyura leh. Buat bubur Pak Kawah. Kita bagi belaka. Sikit seorang boleh rasa, insya-Allah. Rasanya memang sedap. Dan kerjasama daripada semua sangat mantap. Bagus. Kita akan teruskan lain kali, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz atas masa yang diluangkan. Okay. Sekarang pula saya ingin mewawancara salah seorang pelajar. Saya ingin bertanya bagaimana perasaan anda setelah mendapat bubur asyura? Okay, perasaan saya selepas mendapat bubur asyura mendapat jadi satu kenangan kepada saya sebab sebelum saya dapat membuka sekolah, saya dapat mencipta satu kenangan bersama dengan kawan saya dan saya berasa bergembira sebab perbuatan ini membuatkan saya dapat menghabiskan sesuatu masa dengan perkara yang berfaedah. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Dengan ini saya ingin mengakhiri wawancara ini. Sekian daripada saya. Jadi itulah perjalanan program yang berlangsung pada hari ini.